at one point of time when the two ministries were divided, so the patient had to understand what was happening. So mungkin ada concern ni akan di start 5 tahun sekali ke atau macam mana akan ganti balik ke? Lepas 5 tahun saya mungkin tak jadi Menteri Pendidikan lagi. Itu kita nantikan Menteri yang seterusnya lah. Kecuali kalau saya kekal kat Menteri Pendidikan, mungkin saya akan buat kenyataan pada waktu itu lah. Tapi kalau boleh nak pindah kementerian lain. Kita dah laksanakan sesuatu, kita buat reform di tempat lain pula.